inilah dia beberapa rekomendasi unit senapan angin paling best seller dan juga spek big game di GSA Sport Indonesia di tahun ini apa aja sih unit senapannya kita kupas tuntas di video kali ini oke okay, salam Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler ya, salam satu laras. Jumpa lagi di channel GSA Sport Indonesia. Oke, teman-teman, bedelar kali ini kita mau kasih nih beberapa rekomendasi unit senapan angin yang cukup best seller dan juga terbaik di kelasnya dengan budget yang cukup lumayan ya, di atas 5 jutaan, teman-teman. Dan kalian bisa dapatkan unit unit yang saya sebutkan ini di GSA Sport Indonesia. Kira-kira apa saja sih unit istimewa tersebut? Kita akan kupas tuntas di video ini. Oke teman-teman, yang pertama, yang pertama kita punya unit yang dari tadi sudah ada di depan saya. Ini adalah unit senapan PCP LDT Black Warrior ya, seperti itu. Jadi unit senapannya modelnya model sistem LDT, laras dalam tabung. Untuk tabungnya sendiri dia pakai tabung uh, dural dengan OD 45 mm ya. Dan untuk tampilannya dia ini pakai atau sedikit mirip dengan replika M16 jadi popornya juga bisa dilipat untuk kalian penggemar replika atau senjata M16 bisa juga untuk beli senapan ini ya seperti itu selain itu dia juga sudah support single shot support magazine Terus powernya juga sangat stabil anginnya juga irit untuk kalian yang ingin dapatkan unit senapan PCPL DT Black Warrior bisa untuk langsung dapatkan saja ke GSA sport Indonesia untuk harganya sendiri di budget 6 juta rupiah langsung bawa pulang untuk unitnya ya untuk harga 6 juta rupiah hanya untuk unit only belum termasuk sama teleskop ini untuk teleskopnya nanti ini teleskopnya Discovery ya nanti bisa untuk langsung hubungi CS kami untuk info lebih lanjut terkait harganya ya teman-teman dealer seperti itu untuk rekomendasi senapan PCP terlaris untuk kalian para pecinta big game yang nomor 2 adalah senapan PCP AFC ini teman-teman ini adalah senapan PCP AFC magazine ya jadi untuk dari segi tampilan memang modelnya itu Agak nyeleneh, ya, teman-teman. Ramping lebih ramping dibanding untuk senapan yang biasanya, untuk tabungnya berada pada bagian belakang. Jadi, bisa dibilang senapan ini tuh banyak dijuluki sebagai salah satu senapan angin tiup, ya. Karena apa? Karena dorongannya dari belakang langsung ke depan, atau seperti metode tiup, ya, teman-teman. Kayak gitu, jadi nanti powernya juga jauh lebih besar yang dihasilkan dari senapan PCP AFC ini, nah. Untuk kebanyakan AFC itu kebanyakan masih single shoot. Kalau senapan ini juga sudah magazin, jadi nanti kalian kalau mau pesan single shoot maupun magazin, nanti bisa ditanyakan aja ke CS-nya ya. Bisa untuk langsung hubungi CS kami saja untuk request yang single shoot maupun yang magazin ya seperti itu. Untuk setelan powernya juga tersedia, mulai dari 0 sampai 10 ya teman-teman di sini. Jadi nanti kalian bisa putar. Untuk setelan powernya kalau senapan yang biasanya itu berada pada bagian chamber atau belakang gitu ya. Kalau senapan ini itu berada pada bagian depan ya seperti itu untuk larasnya ini kurang lebih 60 cm ya teman-teman namun untuk serumbungnya ini agak besar ya besar banget ini mungkin odennya nggak tahu ya besar sekali pokoknya teman-teman dealer ya seperti itu jadi untuk kalian yang ingin memiliki senapan PCP AFC ini bisa untuk langsung hubungi CS kami Oke teman-teman, nah selain itu senapan ini juga model kokangnya itu agak beda dari unit senapan yang lain. Kalau yang lain itu kokangnya ke samping terus juga tusuk mimisnya otomatis ke belakang ya. Nah kalau senapan ini kalau mau masukkan mimis itu kokangnya didorong ke depan teman-teman. Jadi nanti kalau mau ngokang ya ini ini didorong ke depan, jadi didorong gitu baru bisa masukkan mimisnya ya. Agak nyeleneh dari unit senapan yang lainnya tapi ya banyak dicari juga nih oleh para bediler mungkin karena dia memang performanya tinggi ya teman-teman dan pastinya spek di game spek kompetisi juga jadi banyak yang minat untuk kalian juga yang berminat bisa untuk langsung hubungi CS kami harganya Bandrol di harga 6 6,4 juta rupiah untuk unit only bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info pemesanan. Oke teman-teman, nah yang nomor 3 di sini kita punya juga yaitu senapan PCP double tabung Black Army Viper ya. Siapa sih yang nggak kenal PCP double tabung Black Army Viper? Dia ini punya dua tabung sekaligus ya. Tabung belakang pakai bocap, tabung depan pakai tabung dural OD32 ya seperti itu. Untuk larasnya panjangnya 60 cm, untuk chambernya sudah pakai chamber Uh, monoled ya bahan dural seperti seperti itu teman-teman bedilar untuk unitnya anginnya juga super irit kalian bisa gunakan senapan ini ketika diisi full angin 2700 PSI itu bisa menghasilkan sekitar kurang lebih 40 kali tembakan tergantung mimis yang kalian gunakan juga cukup lumayan irit dan juga stabil untuk powernya spek big game juga, spek kompetisi juga untuk kalian yang ingin order harganya mulai dari 5,2 juta rupiah untuk unit only jadi bisa untuk langsung order sekarang juga untuk info pemesanan dari unit senapan PCP double tabung Black Army Viper ya seperti itu oke okay, ya yeah teman-teman kayak gitu jadi itulah tadi ada tiga rekomendasi senapan PCP Predator yang cukup banyak diminati dan juga cukup best seller di tahun 2024 ini dari GSA Sport Indonesia untuk kalian yang ingin order ketiga senapan tadi juga boleh banget atau salah satunya juga bisa sekali dan jangan lupa juga untuk share videonya jangan lupa juga untuk komen subscribe juga mungkin segitu dulu saja ya video kali ini tentang rekomendasi tiga senapan PCP Predator terlaris di tahun ini, semoga membantu dan terima kasih banyak. Salam satu laras.